Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bude Enwin, tetap sehat dan semangat. Nah, kali ini Bude berada di wisata kuliner Cenggu. Tepatnya hari ini tanggal 9 Minggu 2024, nah, pada pukul 2 sore sudah sampai di sini. Nah, kali ini Bude mau jalan-jalan ya, healing-healing lah, menghilangkan penat di rumah supaya tidak jenuh. Ya, kita mau healing-healing di pasar wisata kuliner Cenggu. Bude seneng di sini ya, karena apa? Suasananya rame, cari makan-makanan gitu loh, sambil menikmati ya jajanan-jajanan yang ada di sekitar sini. Yuk ikuti terus vlog Bude, jangan lupa bantu juga saudara subscribe-nya, klik like and share, komen-komen saya di bawah sini supaya channel Bude semakin maju. Bude tetap eksis, tetap bisa memberikan informasi-informasi tentang traveling, ya kulineran, dan lain-lain. Yuk, cus, kita jalan-jalan ke belakang sambil mencari-cari sesuatu nanti bila kita nemu di situ, ya. Tuh, Bude juga suka tanaman tuh di belakang Bude itu, lagi banyak tanaman. Yuk, kita pakai, gunakan kamera belakang saja. Cus, kita ke belakang. Ya, kita masuk ke belakang sini. Nah, tepatnya di situ ada, di sana itu adalah tempatnya kuliner ya. Berbagai macam makanan tersedia di sana. Kalian kalau berkunjung kemari, ini tepatnya di Kecamatan Pandaan, Kota Pasuruan ya, di Cenggu, wisata kuliner Cenggu, itu berbagai macam makanan ada tersedia di sana. Ada bakso, soto, pecel, rawon, kemudian penyetan ayam, dan lain-lain. Nah, Bude mau belok ke kanan dulu ya. Nah, ini juga ada mainan anak-anak yang ya kereta-keretaan lah. Tuh, di sini kita disambut dengan nih keladi keris, cantik banget ini. Tuh, cakepnya keladi keris. Bu, ini keladi keris berapa, Bu? 300 ya? Waduh, sampai gede kayak gini ya. Cakep ya. 300.000 saya. Tuh, ini jual pisang-pisang juga toh. Pisang apa ini? Ambon. Bukan Cavendish. Kalau Cavendish itu ini Ambon kuning. Ambon kuning ya. Berapaan nih, Bu? 40. Wah, mahal juga ya. 40-an. Iki ana anturium corong ya? Corong bukan kejora. Berapaan? 300. Wih. Tinggi banget juga ya harganya ya. Tuh anggrek-anggrek keriting, bagus-bagus anggreknya. Ini ada Florida Ghost. Nah, ini bercak-bercak kuning ya, ada putihnya juga ya. Mintanya 150 saya. Anthurium tarantula. Kemudian ini dorayaki. Sini juga banyak aglonema. Macam-macam aglonema. Dan di sini juga ada anggrek, cakep-cakep anggreknya. Aduh,
Oh, kaktus. Kaktus. Nggih. 35. 35. Iya. Oh. Kaktus 15 enggak dapat. Kalau tadi itu enggak dapat. Heeh, berapa ayo? Cakep deh. Hah? 30. Gampang matian enggak ya? Enggak. Enggak ya. Enggak mau air ya? Enggak mau. Oh, cakep. Iki jenenge kaktus napa, Pak? Supe kula. Aku ndak ditakoni wong kok ya apa aku. Sini-sini iki supe, enggak enggal. Heeh. 20 aja, 20 tak ambil. Tiga puluh, 20 nggak dapat. Belum bisa malah. Ini lagi. Kalau ini yang merah ini, 150. Larang pote. Larang pote. Iki pira iki? Pira iki cilik-cilik iki? 50. Weh. Apa iki jenenge? Florida varigata. Florida varigata. 50 saya mehong juga ya. Florida varigata. Mehong. Oh, ini lo cantiknya. Kayaknya kurang banyu. Aku takut tengok sampai di rumah itu kok ya matian. Lidah jin. Lidah jin ini piro? 15 ya? Hah? Ya? Oke, 15. 53 sebenarnya. Hah? 53. Ojo. Iku tak ambil ya iku. Ini? Ya. Ya. Rong polo lah. Boleh 30 nih. Weslawe. 30. Pak tak ambilnya satu. Ya, gede beli ini satu. Jenenge kaktus apa? Ayo jenenge ayo. Mbak kaktus apa Mbak? Aku le ora ngerti iki piye. Ini Mickey Mouse kuning ini berapa? Sama piro? 20. Kelarangan nek 20 ya. Biasanya kan kecil-kecil segini-segini. Iya. Lebih besar. Iki aku ya arep Mickey Mouse kuning ya. Iya, arep ngembang dong aku lama lho, Pak. Ya, lama. Iya. 10.000 wae, so tak jual lagi. 53. Biasanya yang kan aku enggak bisa jual harga 53 ya. Cakep saya cakep. Ini ada dua macam, yang kuning ini, kemudian yang putih. Yang putih ini, yang putih. Nah ini putih. Ya. Ini ambil Bude ambil anturium merah, 15 ribuan. Ambil dua. Aku kok nggak bawa keranjang, aku mau ya. Lali nggak bawa keranjang, lo borong-borong kembang. Anaknya tak bisa-bisa nunggu. Iya, beli anggrek ibu bapak? Beli anggrek? Engge. Suka anggrek ya? Iya. Bude Enwin. Bude Enwin. Iya. Oh masuk. Oh iya. Engge leres. Iya bapak engge. Cakep ta. Tinggalnya di mana Bunda? Di Surabaya, Bu. Surabaya Pan Bundi. Perak. Oh, Peraknya. Oh, nggih, cakep. Nih, bur lemak varigata. Saya cakep, cantik banget. Tapi di Sidoarjo itu enggak seberapa laku. Tuh. Ini mintanya 25. Ya, paling ditawar 15 ya dapat. Udah nanti dapat. Itu gede emang ambil yang kecil-kecil nih loh, yang anak-anaknya banyak sekali. Nanti digedein, cepet gede dia. Itu banyaknya gede. Dihitung dhisik. Iku 15-an mau. Ya, 30. Mbak iki 45.
Sampai iki 30 jare ya. 105 100 ae. Udah di sini jadi borong bunga. Ini ada tanaman lipstik, bunga lipstik tuh gantung-gantung cakep-cakep saya. Cakep-cakep bunga ya. Di sini macam-macam kaktusnya tuh, cakep-cakep. Ini lagi. Tuh. Cakepnya. Adenium. Ini nah, kaktus putih. Di sini ada pete, pete ini pintanan bau bu. 45, isi 10. Isi 10. Oke, isi 10 satu ikat nge. 45.000 saya berarti per bijinya 4.500. Panjang-panjang tapi ini. Panjang-panjang. 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya, isi 10 ya. Pintan ibu. 45 ya, enggak tahu. Iya, panjang-panjang, gede-gede. Oke, motor nuwun. Pisang ya pintanan. Ini? Oke. Pintan? 25. Oh, oke, motor nuwun. Kita kesini mau lihat-lihat juga ya, cari-carilah buah-buah langka gitu ya, barangkali nanti ada yang cocok. Apa iki? Napa jeng? Bu, ini apa bu? Gedhok pisang. Oh, gedhok pisang sih. Gedhok pisang biasanya dari Kediri ya. Ini ada tahu, tahu susu, tahu kuning, kemudian snack-snack. Beli apa bunda? Yupi. Yeah. Yupi ya enak, 15 biasain. Enggak, 15. Enggak. Ini ada mami, ada telok. Kemudian tape, biasanya dari Bondowoso. Nah, ini buah langka. Tapi kok ijo-ijo, ndak ono sing merah-merah. Mau pilih-pilih bongkar-bongkar ya repot. Kesemek saya. Kalau pilih untuk kesemek, kalau pilih itu yang oranye begini ya. Tapi yang keras, jangan yang lembek. Ini lembek, nanti busuk ya, dipilih busuk. Jadi kalau pilih itu yang oranye. Kenapa? Karena rasanya manis. Tapi kalau yang hijau gini atau yang kuning ya, nanti dikhawatirkan rasanya sepet. Ya, buah ini tidak memiliki rasa asam, hanya manis dan sepet saja. Tapi kalau sepet tidak nyaman, karena apa? Karena rasa sepetnya itu lengket di gigi. Lengket di gigi. Jadi kalau pilih itu ya yang ini, nah urin-urin keras kayak gini. Rasanya pasti manis, enak. Pak E, kesemuanya pintan Mas E? 15.000 saya harganya, 15.000. Apel pinten apel? Oh 25. Tape ketan 10.000. Lumayan. Ini ada tempe juga. Itu ada anggur, kelengkeng, buah rukem. Nah itu yang jadul. Iku di pasar pan akeh murah, sak kilo ini 10.000. Di sini enggak tahu berapa itu satu kotak. Bu, itu rukem berapa? Rukem 10.000. 10.000. Isinya berapa on? 1 kilo. Ini 1 kilo? 7 on. Oh 7 on, enggak ada nek 1 kilo. Paling seperempat iku jeng. Nah ini kesemek yang bagus-bagus. Ini sudah bersih-bersih. Jeng ini berapa Bu? 25. Oh 25 say, 25. Di sebelah cuma 15.
biasanya Budi juga beli 15. Ini bersih-bersih bedaannya sudah dibersihkan. Nah, 25. Oh, ini loh bagus. Kalau ini berapa, Mas? 20. Kabar 15. Oh, enggak dapat. Oh, enggak dapat. Biasanya Budi beli 15, ini mintanya 20. Yang ini 25. Oke, yang bersih. Nah, ini nih, kalau pilih itu yang gini, yang oren-oren gini, enak, manis, Bu. Yang keras kayak gini loh, gembuk tapi enak, Bu. Kalau ini busuk, jangan. Yang keras, pilih yang keras. Bunda dari mana, Bunda? Dari mana? Dari Gresik. Oh, Gresik. Sama keluarganya? Oh, nggih. Matur nuwun nggih. Nah, ini rukemnya yang kelihatan tampak. Berapa ini lho orangnya sing duwe ngale? Ini rukem ini di pasar pan banyak ini 10.000 satu kilonya. Kalau ini paling isinya ya kalau enggak seperempat ya setengah kilo lah. Kalau di sini dia mintanya 10.000. Iki sawo. Piro sawo? Masa piro sawo? Oh, 15. Satu kilo itu? Oh ya. Ini tape hijau, tape ketan. Ketan putih diwarnai hijau, biasanya pakai daun pandan ya. Atau cat pewarna makanan. 10.000. Ini stroberinya piroan iki? 10 sama 15. Ya, 10 ta niki, Mas? Iki 10 ta? Nggih, sini mulane niku sing buri. Niku teng bae. Oh, teng bae, kurang lebih padha ae. Iki 15, tumpuk loro. Tumpuk double 2. Yang ini 10. Ya, itu 15. Tuh rame saya rame, pengunjungnya membludak. Cuacanya juga ya lagi mendukung. Mendung-mendung tidak panas. Nah, semua barang di sini semuanya laku. Minimal harga 10.000. Minimal harga 10.000, apalagi bawa anak-anak. Oh, snack-snack itu. Oh, brownies-brownies gini itu loh ya, murah-murah. Piron Pak brownies, Pak? 30 saya brownies-nya. Balok gini. Ini tuh bolunya 40. Bolunya 40. Oh, ini balok. Ini berapa? 35. Singosari. Uwi enak iki 35. 35. Sip soro. Kalau ini brownies, dalamnya coklat seperti ini. Nah, kalau satunya yang gede ini balok. Nah, kalau balok, nah warnanya tuh seperti ini 35. Ramenya bukan main saya kayak gini pengunjungnya saya. Tuh, ini tiap hari loh. Kalau tiap hari selain hari weekend, selain hari Minggu, selain hari libur tidak serame ini. Tapi kalau hari Minggu, nah, ini ramenya. Soalnya kan mereka itu dari tempat wisata yang lain, kemudian pulangnya mampir ke sini untuk cari oleh-oleh dan makan-makan. Bude tadi sudah borong tanaman kembang hias, ndak borong makanan. Wes nek nuruti panganan gak ono entek. Bagian sudut utara ini banyak juga dijual berbagai macam mainan anak-anak ya, seperti ini. Dan ini di bagian bawah, bagian utara, sisi utara juga disediakan ya, dijual berbagai macam makanan tuh, ada sinom, ada popcorn, kemudian ada cobek-cobek, pentol dan lain-lain. Nah, Bude kepingin minum juga. Nah, cari yang beras kencur ya. Bude sukanya beras kencur. Nah, ini ada kayaknya. Ibu, beras kencurnya wonten mana ini yang jual? Beras kencur, Ibu. Pintenan.
sing cilik 25 ya, cilik 10. Heeh, sing cilik ae, Bu. Sing iki. Nggih. 10 ya. Heeh. Ndak dapat 8.000 ah. Nggih. Dingin ya? Enggak. Aku minta yang dingin. Nah, yang dingin aja. Yes. Ya, matur nuwun. Niki jamu beras kencur sedaya, Bu e. Beras kencur sinten niki? Ibu sinten? Bu Aminah. Oh, cantik lho Bu Aminah. Ini saya penjualnya saya. Bu Aminah saya. Lho, sing cilik iki 10.000 lho saya. Lho, ayo saya. Lho, sing cilik iki 10.000 lho saya. Lah botol gede ngene iki. Ini 25 ya. Lho ana sinom barang lho. Tuh iki jajar-jajar iki beras kencur kabeh. Tuh beras kencur Cengho khas Pandaan. Miliknya Bu Aminah. Ayo saya diborong saya. Dua sepira mau? Selawean 25.000. Kemudian yang ini 15, yang kecil tadi 10.000. Bu Aminah. Daripada kita beli minum es yang lainnya, oh enak ini beras kencur sehat. Ini dibalik orang-orang dagang ini, nah ini adalah Masjid Cengho. Tuh masjidnya kakak ya, nuansa Cina. Mereka pada turunan, kemudian kemari, mungkin mereka berada ke depan, cari sesuatu atau cari di pasar buah. Biasanya di depan sana ada pasar buah, yaitu pasar duren. Ayo kita sekarang ke sana ya. Kita sekarang menuju ke pasar duren. Mudah-mudahan aja durennya masih kita bisa icip-icip di sana. Bis-bis di sini tempat parkirnya bis. Banyak sekali bis-bis kalau di sini biasanya makin malam makin membludak. Bisnya besar-besar. Tuh lihat jejer-jejer di sini bisnya banyak sekali. Datang lagi bisnya. Datang lagi mau cari parkir di sini. Tuh pasar buahnya habis, say. Duren bukan habis, pasar buahnya ada, tapi durennya yang habis. Tuh tinggal apa itu? Kalau enggak jeruk alpukat itu. Coba kita ke sana ya. Berapaan itu? Kasihan mereka. Ternyata mereka juga bisa dagang yang lain. Halo sayang. Weh, saiki berubah, saiki durene mundi? Duren mundi durene? Lagi jeruk manisnya kok ya se ijo-ijo ngene. Tapi manis. Iya, jenenge jeruk manis. Manis. Mas yo ijo tetap manis. Anyar tas metu yo ijo. Iya. Panen jane goleki sing kuning-kuning ngono lho. Rasane koyo madu, Pak, nek sing kuning. Beda. Iya, tapi nek kena kulite ku rada sengir. Ayo duren ndi, aku pengen golek duren lho. Durene ora ono. Iki piro saiki jeruk manis 20.000 3 kilo. Lho, piroan berarti 7.000-an. 7.000-an gak sampai yo. Pokoke 20 dapat 3 wis. Dapat 3 kilo 20. Ya wis borong 20. Hari ini Cengho, durene habis, ludes. Mas, kata-kata hari ini ya apa, Mas? Kata-kata. Kata-kata hari ini. Iya, ya apa, Bos? Kata-kata hari ini durene habis sih. Durene habis ya apa ngene iki? Aku mumet, aku nyidam duren saiki. Ono kowe batine jeruk. Kanjane bojone wong. Kata-kata apa itu?
Kok badine jeruk kayak belanjani bojone wong iku. Selingkuhan. Betulane jeruk kabeh yo. Jeruk kabeh durene entek. Piro sekilo sekira piro? 5000 ah. 5000 ah. Abis ludes siapa iki? Bingung aku gak ana duren iki. Halo, bos. Durennya telat. Iya, ini durenmu. Umur 1 bulan. Satu bulan lagi si ono ya? Alhamdulillah. Berarti saya ini ngentani tuwek ngono ya? Si 6-6. Obral piro iki? 6-an. Rompolo sak kilo. Rompolo sak kilo. Isok celarange wong diobral kok 20 sak kilo. 20 telung kilo ngono lho. Cak, kata-kata hari ini ono enggak, Cak? Kata-kata. Yo. Lambat besti. Ya apa iki? Kata-kata hari ini piye iki? Lemes. 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 Lemes hari ini. Sing lemes apa? Barangane iki. Iya. Golek duren lho, Pak. Kanok duren, Pak. Bingung aku gak ana duren iki. Anake cuma jeruk tok iki. Saking wengking. Paring asma sinten? Pak Tono. Saking pundi? Surabaya mawon. Niki wau saking jalan-jalan kemana? Lembah Pandawa, iya. Paling apik ya Pandawa ya. Ruame jembar, luas, ya. Terus lainnya yang lebih bagus aja. Iya, ada Santera, tapi kan jauh dari sini. Nah, yang paling enak itu kan Pandawa. Ya, rawon sama susu. Itulah makanan, tempat wisata lho. Pandawa kan paling cedek. Iya. Telaga Sewu apa ya jenenge? Ngarepe iku apa? Telaga Sewu ta. Iya. Iki bisa gede-gede, iki bisa jenengan. Aneh. Nembe tumbas. Pak sopere, Pak juragan. Iku sapa kondektor ah? Bunda, barang jeruk Bunda. Pak Bos. Matur nuwun Pak Tono. Ngene dong. Moga. Ya Pak, kata-kata hari ini apa Pak? Ya, saya menyalatkan kepada saudara-saudara saya, teman-teman saya yang sudah usia 50 ke atas. Jangan terjadi mendekati janda-janda para janda itu. Janda sekarang janda begitu. Terima kasih. Apa-apa nang jadi janda, Pak? Iya, takut saja. Takut saja. Kalau nak sangune. Ya enggak, takut dimakan. Takut dimakan. Ganas-ganas janda saiki ya. Janda sama soto enakan soto. Enakan soto. Iso ae Pak Tono iku. Nggih, matur nuwun. Oke, saya kali ini Bude berjumpa dengan Pak Tono, orangnya lucu sekali, kocak. Dan channel Bude atau vlog Bude akhiri cukup sampai di sini dulu. Di pasar duren lagi, ternyata durennya nggak ada, kosong blong, jadi nggak ada gregetnya. Bude sekarang juga lagi nyidam, ketemu dengan Bapak Tono yang lucu sekali. Oke, channel Bude akhiri cukup sampai di sini dulu vlog Bude. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Kiranya suka dengan vlog Bude, jangan lupa bantu saudara subscribe-nya. Klik like and share, komen-komen saya di sini saya. Ya, Pak. Ya, Bude Edwin, jangan patah semangat walaupun toh tidak ada duren, tapi ada saya. Oke, silakan teman-teman untuk subscribe ke Bude Edwin. Oke, makasih. Ciao, kiss you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kocak dia. Baru ketemu kami, baru kenalan.